Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya dan Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru pada acara tahunan Mobile World Congress 2019 di Barcelona. Oppo telah memperkenalkan telefon pintar 5G mereka yang pertama. Menurut laporan daripada Oppo, telefon pintar ini akan dijana dengan chip Snapdragon 855 untuk sokongan teknologi 5G. Selain itu, Oppo turut memperkenalkan teknologi zoom near hilang sehingga 10 kali untuk telefon pintar dan dikatakan bakal diperkenalkan secara rasmi pada suku kedua 2019 ini. Telefon pintar daripada Huawei iaitu Huawei Mate 10. Telefon pintar ini merupakan telefon pintar boleh lipat pertama daripada Huawei dengan rekaan skrin 8 inci, menerima sokongan 5G dan dilengkapi dengan pengecasan pantas 55W. HMD Global pula telah memperkenalkan Nokia 6 PureView yang mana ia merupakan telefon pintar dengan sokongan 5 sensor kamera Zeiss pada bahagian belakang. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 5.99 inci QHD Plus OLED, dijana dengan chip Snapdragon 845, memori 6GB RAM dan bekerjasama dengan Adobe untuk aplikasi Lightroom terbina pada peranti ini. Namun, status kehadirannya ke pasaran tempatan masih belum diketahui. Bercakap mengenai telefon pintar dengan sokongan 5G lagi, Xiaomi juga turut tidak ketinggalan untuk melancarkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Mi Mix 3 5G. Telefon pintar ini hadir dengan janaan chip Snapdragon 855, modem Snapdragon X50 dan spesifikasi yang lain adalah lebih sama seperti versi 4G yang dilancarkan baru-baru ini. Pihak mereka telah mengumumkan kerjasama dengan pihak Lite dalam usaha untuk menawarkan telefon pintar multi-kamera. LG juga antara jenama yang telah memperkenalkan telefon pintar dengan sokongan 5G iaitu LG V50 ThinQ. Telefon pintar ini membawakan rekaan yang lebih sama seperti LG V40 sebelum ini. Dijana dengan chip Snapdragon 855, 3 kamera belakang, 2 kamera hadapan dan aksesori skrin kedua. Selain itu, pihak mereka juga turut melancarkan LG G8 ThinQ yang membawakan rekaan skrin 6.1 inci OLED, menerima janaan chip Snapdragon 855, kamera swafoto dengan sensor 3D ToF dan menyertakan sokongan pengecaman tangan Hand ID. Sony pula pada minggu ini telah melancarkan 3 telefon pintar mereka yang terbaru iaitu Sony Xperia 1, Siri Xperia 10 dan Xperia L3. Sony Xperia 1 hadir dengan rekaan skrin 6.5 inci dengan panel 4K OLED, dijana dengan chip Snapdragon 855 dan sokongan 3 kamera belakang. Bagi siri Sony Xperia 10 pula, ia hadir dengan dual variasi. Sony Xperia 10 merupakan telefon pintar yang hadir dengan rekaan skrin 6 inci beresolusi FHD+, Snapdragon 630, kamera utama dual lensa dan bateri berkapasiti 2870mAh. Manakala Xperia 10 Plus mempunyai rekaan yang lebih besar, iaitu 6.5 inci, dijana dengan Snapdragon 636 dan bateri berkapasiti 3000mAh. Kedua-dua telefon pintar ini menyokong LDAC daripada Sony. Telefon pintar ketiga keluaran Sony adalah Xperia L3, yang mana telefon pintar ini merupakan telefon pintar kelas pertengahan biasa. Dijana dengan chip MediaTek Helio P22, skrin bersaiz 5.7 inci HD+, bateri berkapasiti 3300mAh dan menyokong pengecasan pantas USB PD. Apa yang mengejutkan lagi pada acara MWC 2019 minggu ini adalah sebuah telefon pintar paling tebal telah diperkenalkan oleh Energizer. Ia dikenali sebagai Energizer PowerMax P18K Pop yang merupakan sebuah telefon pintar dengan bateri sebesar 18,000mAh yang membolehkannya bertahan sehingga 50 hari atau menonton video selama 2 hari. Saiz skrinnya adalah sebesar 6.2 inci FHD+, dijana dengan chip MediaTek P70, 3 kamera utama dan 2 kamera hadapan. Microsoft pula kali ini telah melancarkan Microsoft HoloLens 2 mereka yang baru. Ia hadir dengan rekaan yang lebih padat, kamera ToF yang membolehkan pergerakan tangan dijejak tanpa menggunakan alat kawalan khusus, menyokong paparan beresolusi 2K dan dilengkapi dengan chip Snapdragon 850. Bagi Lenovo, pihak mereka telah melancarkan dua fon kepala niraya yang menggunakan jenama ThinkPad dan Yoga. Fon kepala Lenovo ThinkPad X ANC dan Yoga ANC ini
hadir dengan sokongan tambatan audio Bluetooth 5.0 pada PC Android dan iOS. Ia juga boleh disambungkan kepada peranti yang menggunakan kabel USB dan boleh digunakan selama 20 jam untuk sekali pengecasan. Di acara MWC minggu ini juga, ZTE turut memperkenalkan jam tangan pintar mereka yang baru, iaitu Nubia Alpha. Ia hadir dengan rekaan skrin 4 inci OLED boleh lentur, dijana dengan chip Snapdragon Wear 2100, kamera sebesar 5MP, bateri sebesar 500mAh dan menerima sokongan eSIM. Pada minggu ini juga, Samsung telah memperkenalkan beberapa telefon pintar mereka yang terbaru. Antaranya adalah Samsung Galaxy A30, A50 dan A90. Samsung A30 dan A50 hadir dengan rekaan skrin 6.4 inci FHD+ dan bateri berkapasiti 4000mAh. Namun Galaxy A30 merupakan versi yang lebih mampu milik, di mana ia mungkin akan dijual pada harga RM749 dan RM1,199 untuk Galaxy A50. Manakala bagi Samsung A90 pula, membawakan rekaan kamera boleh putar seakan Oppo N1. Beralih kepada berita teknologi tempatan pula, pihak Samsung telah mengumumkan tanda harga bagi siri telefon pintar terbaru mereka, iaitu Samsung Galaxy S10. Di Malaysia, Samsung Galaxy S10e akan dijual pada harga RM2,699, Galaxy S10 pada harga RM3,299 dan Galaxy S10 Plus pula pada harga bermula RM3,699. Ketiga-tiga model ini akan dijual secara rasmi di Malaysia pada 8 Mac ini. Maxis pula kini telah menandatangani kerjasama dengan pihak Huawei dalam usaha untuk menghasilkan rangkaian 5G. Namun, pihak Maxis masih tidak lagi mengumumkan bilakah rangkaian 5G ini akan diperkenalkan secara komersial kepada pengguna tempatan. Sebelum mengakhiri mingguan Almas minggu ini, satu berita yang mengatakan bahawa kereta terbang pertama Malaysia akan diperlihatkan pada tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan Malaysia, prototip kenderaan ini sudah pun dihasilkan dan sebanyak RM1 juta telah dibelanjakan untuk penghasilannya. Namun, syarikat yang terlibat dalam pembangunan kereta terbang ini masih belum diketahui. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Almas Yosh.